Ross. Ya, jadi intinya minta pekerjaan. Dan sudah diberikan menurut Pak Kadis, tapi minta lebih. Dan juga untuk temannya. Jadi itu tentu saja tindakan pelanggaran hukum. Oleh karena itu disampaikan laporan ke pihak kepolisian. Dan kepolisian akan menindaklanjuti untuk memproses kegiatan perusakan dari barang milik pemerintah. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.